gurau seakan-akan tak ada masalah kalau satu ruangan dengan laki-laki dan perempuan malam tak malu yang keempat wa akaltum ni'amallahi wa lam tu'addusyukraha kamu makan nikmat Allah dari mulai bangun pagi alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma wa ilaihin nusyur udara dengan milih Allah Menghirup paru-parunya punya Allah Minum airnya punya Allah Makan padinya punya Allah Tapi tidak sesuai syukurnya kepada Allah Tak seimbang Tidak apple to apple Syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itulah yang orang menyebabkan doa Ini terhalang Lima Wa'araftumul jannata falam tatlubuha Kamu tahu surga Tiap hari berdoa wa jannata ma'al Tiap hari berdoa Allahumma inna nas'aluka wal jannah, minta surga. Falam tatlubuha, tapi kamu tidak pernah mencarinya, berusaha untuk masuk surga dengan amal lisan, dengan amal badan, dengan amal hati, dengan amal fikiran. Salah satu yang menghalangi kita. Enam, Wa 'araftum an-nar fa lam minha Kamu tahu neraka tiap hari berdoa ajirna nar, Allah ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Rabbana atina fid dunya hasanatan wafil akhirati hasanatan waqina 'adzaban nar tapi kamu tidak pernah lari dari neraka Lari dari neraka dengan perbuatan lari dari neraka dengan action lari dari neraka dengan takut buat haram Yang ditengok haram yang didengar haram yang dicakapkan haram yang dimakan haram Itulah yang membuat kita tidak terkabulnya doa. Betul. Wa 'araftumusyaitana wa lam tuharibuhu. Kamu tahu setan. Setiap hari auzubillahi minasyaiton, auzubillahi minasyaiton rajim, auzubillahi minasyaiton rajim. A'izukum bikalimatillahit tamma min kullisyaithani wa hammam min kulli 'ainil lammah. Bismillahirrahmanirrahim, la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la wa huwa samii'un Walam tuharimuhu, tapi kamu tidak memerangi setan. Berkawan dengan setan, bergaul dengan setan, berteman dengan setan, melempar setan, berkawan dengan setan. Tidak memutuskan hubungan dengan setan. Ikut ajakan setan, menapaki langkah-langkah setan. La tatabi'u kutuati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Lalu berdoa kepada Allah, Allah tidak kabulkan. 8. 8 Wa araftumul mauta falam Kamu tahu mati. Tahu mati. Mengiring orang mati, memandikan orang mati, mengantar orang mati, menyolatkan orang mati, menggali kuburan orang mati. Keluarga sudah banyak yang mati. Ayah sudah mati, ibu sudah mati. Bahkan anaknya pun mati. Suami mati. Suami mati, bini masih pakai baju setan. Ayah mati, Mak mati, anak masih sengkapan mabuk. Araf tumul mauta kamu tahu mati, falam tas lahu Tapi kamu tidak pernah buat persiapan untuk mati. Persiapan camping, kemahnya. Persiapan mancing, seminggu, sebulan. Persiapan touring. Oh, semuanya motor satu miliar. Persiapan surfing, ada tim surveinya, sewa speedboatnya, persiapan diving, persiapan snorkeling, persiapan mati, ya mati mati aja lah. Ini menyebabkan doa tak dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sembilan. Wadafantumul amwata walam ta'tabiru biha. Kamu memikul orang mati, mengantarkan ke jenazah, menggali kuburnya, meletakkannya, menimbunnya, membacakan talqinnya. falam tak tabiru. Biha, ya, tapi tidak pernah mengambil etibar pelajaran. Ya mati seperti rutinitas saja. Penggali-penggali kubur yang tidak sholat itu hatinya sudah mati. Bapak-bapak ibu dokter yang sangat mengerti tentang kematian yang setiap hari melihat orang sakaratul maut tapi masih sempat dugem wah itu hatinya sudah mati itu 10 wan min naumikum bangun tidur alhamdulillahi alladhi wa anda wa ilaihi nusyur Bangun tidur langsung sibuk dengan aib orang. Dan kamu lupakan aib cacat kamu Bangun tidur yang pertama kali Lihat handphone Masuk grup Langsung aib orang Aib orang Aib orang Aib orang Kamu lupa dengan aib kamu Padahal mestinya sebelum tidur Kita ingat aib kita Kekurangan kita, cacat kita, dosa kita Mungkin kita mati malam ini Begitu kita bangun tidur Kita juga ingat aib kita Mudah-mudahan hari ini aib masih ditutupi Allah tapi manusia bangun tidur yang pertama kali dilihat handphone langsung sibuk aib orang aib orang aib orang dan lupa dengan aib sendiri lalu berdoa kepada Allah ini menyebabkan doa tidak dikabulkan Allah. Jadi 10 poin dari Imam Ibrahim bin Adham ini luar biasa. Pelajaran yang amat sangat bermakna. Habis selesai Imam Ibrahim bin Adham. Selanjutnya adalah tambahan dari bacaan-bacaan kita. Sebelas. Yang ke sebelas. Rajulun as'as ada seorang laki-laki rambutnya kusut. Agbar berdebu. Kenapa rambutnya kusut? Karena dia tidak sisiran. Kenapa berdebu? Karena dia tidak mandi. Kenapa dia tidak mandi dan tidak sisiran? Takut rambutnya gugur, dia kena fidyah, dia kena dam. Karena dia sedang berada dalam ibadah yang suci, haji dan umrah di tanah suci maka Al-Mukarramah. Dengan pakaian yang suci, pakaian ihram. Ya muddu yadaihi ila sama tangannya dia tengadahkan ke langit berdoa. Ya Rab, Ya Rab, Ya Allah, Ya Allah. Doanya tidak dikabulkan Allah. Kenapa doanya tidak dikabulkan Allah? Mata'amuhu haram, makanannya haram. Masyrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wahudhiyabil haram, diberi makanan haram. Dikasih makan haram, minum haram, duit haram. Anna yustajabulah, apakah mungkin doanya dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis Nabi Muhammad SAW, hadis sahih dalam Sahih Muslim. Betapa makanan haram, minuman haram. Itulah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita kulu makanlah min tajibat yang baik-baik halalan tajibat halal baik halal dan bergizi. Jadi kalau sampai kita kena makan haram ini, makanya dalam hadis dikatakan Atib mat'amak takun mustajabat da'wah Jaga makananmu Maka doamu diperkenankan Allah Makanan Makanan menjadi lisan Makanan menjadi darah daging Makanan menjadi tulang belulang Permohonan kepada Allah tak dikabulkan Gara-gara makanan 12 La tak murun nabil ma'ruf ajak orang buat baik ayo solat ayo zakat ayo puasa ayo haji ayo umroh ayo 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 walatan hauna anil mungkar larang orang buat mungkar jangan zina jangan curi jangan riba jangan namimah jangan LGBT jangan khamar jangan mabuk jangan sakau jangan jangan laksanakan amar ma'ruf lahi mungkar la yushikan ayat wa afallahu alaikum Dikhawatirkan kalau kamu tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar akan diturunkan Allah Subhanahu taala hukuman. Lalu kemudian ketika hukuman itu datang, summa <tuk> tad'unahu lalu kamu berdoa ya rap ya Rab, ya Allah, ghala wal wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan negeri kami dari malapetaka bencana riba, zina, narkoba, tsunami, gempa bumi. Fala doa kamu tidak dikabulkan. Kenapa doa tidak dikabulkan? Doa tidak dikabulkan karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang penting saya sholat, yang penting saya puasa, yang penting saya rajin ibadah, yang penting saya haji umroh. Masalah tetangga saya nggak pakai jilbab, masalah orang minum khamar bukan urusan saya. Efeknya kepada doa. Fala doa kamu tidak dikabulkan. Gara-gara makanan haram gara-gara tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. 13 Jangan tergesa-gesa lalu mengklaim doa kita tidak dikabulkan. Coba lihat Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam berdoa 16, 17, 18 bulan. Ketika sampai ke Madinah minta arah kiblat supaya solatnya menghadap ke Ka'bah. Karena waktu sampai di Madinah solat menghadap ke Baitul Maqdis Palestina. Semoga Allah menolong saudara kita di Palestina. Kami melihat wajahmu menghadap menengadah ke langit Nabi sholat kepalanya menghadap ke langit Lalu apa kata Allah وَدَنَا رَا sama Kami melihat wajahmu menghadap ke langit Kami akan mengalihkan kiblatmu ke arah kiblat yang kamu inginkan Sampai akhirnya turun ayat itu pada bulan Sya'ban Tahun kedua Fawali wajahka shatoral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Itulah dia di Madinah namanya Masjid Kiblatain. Masjid dua kiblat karena kiblat pertama menghadap ke baitul Maqdis, Palestina turun ayat menghadap ke kiblat Ka'bah. Jadi bukan kun faya kun langsung pindah arah kiblat enggak. Nabi Muhammad SAW saja Sayyidul awalina wal akhirin Sayyidul anbiya wal mursalin Sayyidul kaunaini wassaqanain Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi Wasallam, Doanya baru dikabulkan 17-18 bulan Nah jadi boleh jadi doa kita belum Bukan tidak, belum Nabi Musa alaihissalam 40 tahun di lembah Tih ketika membawa Bani Israel dari Mesir menuju Palestina. Padahal Nabi Musa, Nabi Ulul Azmi. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Lahir anaknya umurnya 86 tahun. Setelah itu baru 13 tahun setelah itu 86 tambah 13 399 tahun Baru lahir anaknya Ishak Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin ah, jadi bandingkan juga, jangan lalu cepat-cepat mengatakan apa ini doa. Mungkin doanya depending Allah menurut ilmu Allah waktu yang sesuai. Menurut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ke-14 Yang ke-14 Ada kalanya doa itu ditunda menurut ilmu Allah sampai masanya sesuai Ada kalanya doa itu nanti diberikan di akhirat Lebih hebat daripada diberikan di dunia Misal Misal pagi orang minta kambing ya Allah berikanlah aku kambing sampai petang nggak ada dapat kambing loh kok doa saya nggak makbul saya kan sudah ikut sunnah semua udah kok nggak makbul sebetulnya doanya makbul karena ada tiga kemungkinan enggak pak Ustadz, saya doanya subuh zuhur asar maghrib isya sampai malam nggak dapat kambing karena kalau diberi Allah kambingnya sekarang Itu cuma dapat pahala satu makan kambing Tapi kalau kambingnya diberi Allah nanti idul adha Itu dapat pahala kurban Jadi ditunda Allah Bulan Rabiul Akhir Jumadil Awal, Jumadil Akhir Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqodah, Zulhijjah Ditunda Allah 8 bulan karena kalau dibeli sekarang pahalanya satu, tapi kalau diberi 8 bulan lagi, itu. itu contoh sampel. Ada kemungkinan kedua, kemungkinan kedua, kambing itu diganti nanti di akhirat lebih hebat daripada kambing itu di dunia. Karena kalau kambing di dunia paling dimakan, sekuat kuatnya kita makan kambing berapa lama lah. Berapa banyaklah kita sanggup makan kambing? Pun takut kolesterol, darah tinggi, dan lain Tapi kalau diganti Allah di akhirat, Lama wa la ah. makanan yang tidak putus dan tidak terlarang, makanan di dunia dua. pertama putus. Putus maksudnya stop. Mamnuah yang tidak putus dan tidak terlarang, makanan boleh minum gula, nggak boleh kacang, asam urat, diabetes. putus putus terlarang, tapi kalau di surga lama antun tidak putus wala mamnuah dan tidak ada larangan. Jadi doa itu ada tiga kemungkinan. Yang pertama ditunda Allah sampai waktu yang tepat. Yang kedua ditunda Allah di akhirat lebih hebat. Tapi ada kemungkinan yang ketiga doa hari ini minta kambing sampai sore sampai malam tidak dapat kambing. Doa saya tidak dikabulkan. Sebetulnya Hari itu tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa dia dapat musibah nabrak kambing. Tapi dengan doanya minta kambing, dia berangkat dari rumah jam 6. Menurut takdir Allah, dia nabrak kambing jam 6.15. Tiba-tiba pagi itu anaknya pipis, ganti pempes, pintunya macet, motor di start nggak hidup, lewat lima menit. Lima menitnya itu ternyata kambingnya lewat baru dia lalu. Jadi ada kemungkinan yang ketiga, minta kambing, nggak dapat kambing, dijauhkan musibah seharga kambing. Oke, saya kasih sampel contoh yang kedua. Ada orang minta mobil harga 300 juta. Ya Allah, mau dapat mobil 300 juta. Sudah setahun nggak dapat-dapat. Ada tiga kemungkinan. Pertama, diberikan Allah di saat yang tepat. Karena kalau diberi masih muda, bawa cewek, pacaran, berzina. Tapi kalau diberi Allah setelah menikah, bawa istri, bawa anak ngaji ke masjid. Bisa jadi dikasih Allah di akhirat dengan kendaraan yang lebih hebat, lebih dahsyat di surga. Bisa jadi yang ketiga. Ada musibah yang harganya 300 juta. Cuci darah, transplantasi jantung kaki patah, ganti lutut, tengkorak kepala yang harganya 300 juta. Selamat sehat. Dijauhkan Allah dari bala yang harganya 300 juta. Menurut dia doa dia tidak terkabul. Padahal sesungguhnya sudah terkabul. Itu kata para ulama. Jadi memang intinya kita husnuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana pengalaman Ustadz sendiri dalam hidup Ustadz? saya doa ini waktu awal-awal ke Mesir nih saya doa saya mesti doktor berangkat ke Mesir 98 99 2000 2001 2002 aku mesti LC 2003 2004 aku mesti MA 2005 2006 2007 aku doktor Berarti pas ulang tahunku yang ke-30, 77 ke-2007 aku sudah doktor sebelum 30. Meleset. Selesai S2 Maroko 2008 umur sudah 31 baru pulang kampung. Ikut tes PNS ngajar 10 tahun. Habis itu baru daftar S3 2017, sidangnya 2019 tapi dapat juga ujung-ujungnya dapat juga dokter juga. Lama saya merenung. Lama saya merenung seandainya saya umur 30 dokter. Tidak matang. Kurang matang ibarat buah buahnya masak karbit. Pisang kalau masak karbit itu agak kurang manis dia. Jadi Allah suruh saya masuk dulu ke hutan merasakan pahit getirnya hidup dulu, habis itu baru dokter. Ujung-ujungnya dapat juga, ilmunya dapat juga, detailnya dapat juga. Tapi beda. Jadi yang lebih indah itu rencana Allah jauh lebih indah. Saya awal-awal di Mesir. Awal-awal di Mesir cita-cita saya, aku mesti dokter, nanti aku bawa ijazah ini ke Malaysia, ke Brunei, aku jadi dosen di Malaysia, jadi dosen di Brunei. Dapat juga, tapi setelah pontang-panting. Sekarang saya mengajar di Universitas Islam Sultan Sharif Ali, UNISA. Mengajar juga di UMS University Malaysia Sabah. Mengajar juga di ...University Islam Melaka, Unimel. 3 Tapi saya nggak sanggup masuk 16 tetap muka 2 SKS. Pak Rektor, saya mohon maaf. Saya nggak sanggup masuk kelas. Saya cuma ngisi kuliah umum di awal semester aja. Berarti setahun saya datang dua kali. Oke, oke, deal. Artinya doa saya yang dulu... ...tahun 98... Sekarang 2024, 26 tahun yang lalu dikabulkan Allah. Ya Allah, aku ingin jadi dosen di Malaysia, aku dosen Brunei. Dapat juga. Kenapa yang jadi itu rencana Allah, bukan rencana saya yang saya ajukan proposal ke Allah. Di mana letak hikmahnya? Seandainya yang pakai itu rencana saya, S1, S2, S3 langsung jadi dosen Simple sekali, sederhana sekali Lalu bagaimana dengan dakwah di Bagan Benil Bagaimana dakwah di suku Talang Mamak Bagaimana dakwah di suku Pedalaman Bagaimana dengan program mendirikan pondok pesantren Saya hanya ngajar di kampus Rumah, kampus, rumah, kampus, rumah, kampus, rumah, kampus, mati Allah ingin rencanaku untukmu, Abdul Somad, lebih hebat, lebih dahsyat. Kau tetap doktor, kau profesor, kau ngajar di tiga kampus Malaysia Brunei, dan kau tetap tausiah, kau tetap tabligh akbar, kau tetap ceramah, dan kau tetap bisa mendirikan pondok. Nah, ke ujung-ujungnya dari perjalanan hidup ini, rencana Allah untuk kita jauh lebih indah. Cuman agak sabar-sabar sedikit memang. Karena kita nggak tahu yang goib. Kalau tahu kita goib, selesai. Allah sengaja tutupkan alam goib ini. Supaya kita bersabar menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. La yaruddul qadha illa du'a. 15. Kita selalu meminta robbana atina fid dunya hasanah. Wafil akhirati hasanah. Hasanah menurut siapa? Hasanah itu baik, iya baik. Baik menurut siapa? Baik menurut anak dengan baik menurut bapak aja beda. Datang anaknya ngomong, pak saya mau nikah. Dengan siapa? Dengan Sianu. Kenapa? Karena Sianu itu hasanah. Kata bapaknya itu enggak hasanah. Kata ibunya enggak hasanah. Yang Hasanah menurut saya ini fotonya. Hasanah menurut anak dengan bapak, ibu aja beda. Apalagi Hasanah menurut Allah. Maka jangan mencoba untuk memaksa Allah untuk ngikut kemauan kita. Kita buat proposal, lalu kita bawa proposal ini ke Allah. Seakan-akan Allah itu cuman tukang legalisir. Ya Allah tolong legalisir proposalku ini. Setuju ya aja. Loh siapa yang Tuhan? Jangan-jangan kita mempertuhankan diri kita. Saya dengan setelah melewati perjalanan hidup ini, cara saya berdoa berubah. Ya Allah, aku masih punya keinginan. Tapi keinginanmu jauh lebih indah daripada keinginan. Aku punya rencana ya Allah. Tapi rencanamu untuk diriku jauh lebih indah. Setelah ku lewati 47 tahun ini. Maka kalau memang permohonanku ini baik untukku, baik untuk keluargaku, baik untuk agamaku, baik untuk umatku, kabulkanlah ya Allah. Tapi kalau tidak, maka berikanlah yang terbaik untukku menurut Engkau ya Allah. Nah, itu doa itu saya dapatkan dari pengalaman hidup. Kalau dulu pas lagi kuliah lagi ngotot-ngototnya memang mesti begini, mesti begini. Tapi setelah menjalani hidup berubah cara berdoa. Saya masih punya keinginan, keinginan pembebasan tanah, tapi bukan untuk saya, untuk untuk santri, untuk pondok. Keinginan supaya kelas, keinginan supaya anak-anak keponakan santri-santri ini dapat beasiswa, mereka bisa S2, S3, mereka pulang, mereka mengabdikan ilmu. Banyak keinginan-keinginan. Kalau keinginan pribadi rasanya tak ada. Keinginan pondok, keinginan anak-anak, keinginan santri-santri. Syukur saya kurang dibandingkan nikmat Allah. Saya ingin ya Allah jadikan aku hambamu yang bersyukur. Syukurku kurang, sujudku kurang, solatku kurang, puasaku kurang, baca Quranku kurang, zikirku kurang, dosaku lebih, dosa mataku lebih, dosa telingaku lebih. Maka jadikan aku hambamu yang bersyukur ya Allah 30 menit kita bahas bersama 15 poin Saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus Kita lanjutkan dalam dialog interaktif Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak taat dan tidak tunduk Kamu kenal Tahu tentang Nabi SAW Tapi tidak mengikuti sunnah Kamu tahu tentang Quran Tapi tidak mengamalkan Dan seterusnya Nanti saya share ya Ada 15 poin Baik, supaya efisien waktunya Saya langsung saja buka kesempatan bertanya Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya Tadi siapa yang bertanya Oh, oh, ada, enggak 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 ada. Enggak ada. Saya ganti. Ya, silakan ada fitur raise hand. Ada fitur raise hand. Silakan di kesempatan untuk bertanya Bapak Ibu. pertama saya persilakan Bapak Burhanuddin Ibrahim. Silakan. Fadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam wabarakatuh. Terima kasih, Bang Alvin. Terima kasih juga, Tuan Guru, diberi kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan saya memang ini sedikit sangat simpel sekali, Tuan Guru. Apa tanda dari doa kita terkabul? Itu saja. Terima kasih, Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau kita minta doa kita, sholat kita diterima Apa tandanya? Kalau kita minta haji kita mabrur, apa tandanya? Kalau kita minta umrah kita makabul, apa tandanya? Kalau kita minta tahajud kita itu apa? Mana? Mana tandanya? Tandanya adalah ada perubahan dalam diri Ada perubahan dalam diri yang sebelumnya angku sombong jadi rendah hati. Yang sebelumnya bakhil pelit jadi dermawan. Yang sebelumnya cinta dunia menjadi lebih cinta akhirat. Yang sebelumnya takut kepada manusia takut kepada Allah. Yang tahu itu ya diri kita sendiri. Aksesoris baju jubah sorban bisa kita buat, bisa kita beli. Jadi Pak Bang Burhanuddin Bang Alvin ya. saya yang tahu itu ya saya sendiri. Apa yang sedang kulakukan ini? Apakah ada perubahan dalam diriku? Nah, jadi kita merenung sejenak at saat, berpikir bertafakur sesaat. Maka kalau merasa belum kita gas lagi ibadah. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kita saling mendoakan. Mudah-mudahan saya, Bang Alvin, seluruh jamaah. <kuh> Ijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Dikabulkan Allah segala permohonan dunia dan akhirat kita insya Allah. Amin ya rabbal Alamin. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tad, eh, mungkin di luar tema. Saya mau bertanya <coughs> bagaimana kalau eh, kita mempunyai orang tua yang sudah sepuh terus hmm, ketidakmampuan kita untuk memelihara akhirnya Uh, dibagi satu, saya yang pelihara, apa yang merawat, uh, satunya lagi dirawat, saudara laki-laki. Terus, dalam kondisi yang tidak sehat, uh, artinya uh, apa ya? Artinya, uh, dalam hubungan saudara itu. Tidak saling ini, tidak saling sapa gitu, karena saya tuh udah bersikap sewajarnya, tapi dia tidak mau gitu. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Gitu, Ustadz. Saya ada empat bersaudara, laki-laki berapa? satu yang, yang sulung sudah meninggal yang hidup yang hidup tiga perempuan berapa perempuan, perempuan, perempuan dua. dua perempuan dua laki-laki satu ya jadi perempuan dua perempuan dua laki-laki satu nih duduk musyawarah kalau yang tidak punya kesempatan Misalnya laki-laki payah karena istri, karena anak Istri tidak siap Jadi yang nggak punya waktu, yang nggak punya rumah kasih duit aja Aku tak bisa di rumahku karena biniku, karena anakku Jadi aku kasih duit Berapalah makan orang tua sebulan Tinggal yang dua perempuan ini Ganti-gantian Apakah sebulan-sebulan pindah 15 hari, 15 hari pindah wa amruhum syura orang yang bermusyawarah duduk orang beriman itu duduk musyawarah menentukan sikap yang ada waktu ada kesempatan kasih waktu yang tak ada waktu ada duit kasih duit kalau semua tak ada mau jaga ibu jaga aja sesuai kemampuan ibu maka Allah kasih surga untuk ibu nya karena dia merasa saudara saya yang laki-laki dia merasa uh, bertanggung, bertanggung jawab atas, atas orang tua akhirnya yang ayah saya dibawa pulang tapi karena dia tidak cocok sama istrinya jadi ayah saya itu ditinggalkan di rumahnya sendiri tapi tidak berdaya gitu ustadz di rumah sendiri uh, makanya musyawarah musyawarah bilang, "Bang, nampaknya tak cocok. Jadi, Abang kasih duit aja." Anak tak sesuai. Perempuan biasanya lebih telaten. Walaupun tidak semua di beberapa jamaah menantu kadang lebih sayang sama orang tua. Jadi tidak bisa hukum kaku. Jadi dalam hal ini kondisional. Kalau menantu bisa menantu. Kalau tidak bisa anak. Kalau semua tak ada bisa ibu jaga aja sendiri. Senang ibu nanti insya Allah. Anak-anak ibu jadi anak-anak soleh, solehah. إن شاء الله على هذه النية الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بارك الله فيكم Terima kasih Bu Fitri, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan ketabahan. Baik, Untuk berikutnya, saya persilahkan dua lagi, ya. Dua lagi pertanyaannya: uh, Ibu Rita, Ibu Rita Junita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz. Jadi, kan, Ustadz? Eh, tahun 2008 itu papa saya meninggal. Papa saya meninggal sehari sebelum papa saya meninggal. Papa saya itu berharap saya jadi dokter. Tapi kadar Allah saya nggak bisa jadi dokter Ustadz. Sekarang saya dari SMA saya ikut sama Abi saya, sama kakak saya yang saya panggil Abi. Beliau menyekolahkan saya, memberikan fasilitas terbaik sampai saya lulus S2 kenotariatan. Alhamdulillah hancar sampai 10 Ustaz. Kemarin saya ujian, ujian kenotariatan. Saya sudah usaha maksimal Ustaz. Saya udah coba belajar sampai saya dirawat di IGD. Pulangnya juga saya tetap belajar. Tapi kadar Allah emang saya nggak lulus Ustaz. Saya yakin takdir Allah itu indah Ustaz. Tapi saya minta dikuatkan untuk menerima takdir Allah Ustaz. Karena buat saya ngecewain ayah saya itu sudah sangat menyakitkan. Dan sekarang kalau saya harus ngecewain kakak saya lagi itu juga sangat nggak mudah buat saya Ustadz. Moh. Mohon, nasihatnya Ustadz. Terima kasih Ustaz Ada buku ditulis oleh Syekh Mustafa As-Siba'i. Hakadha'allamatnil hayah. Beginilah hidup mengajar saya. Jadi guru yang paling paling hebat adalah hidup. Guru yang paling hebat adalah hidup. Saya belajar dari mulai dasar sampai S2 S3. Betul kata Syekh Mustafa Sibai, guru yang paling hebat adalah hidup. Hidup ini mengajarkan kita pendidikan yang luar biasa. Orang Minang mengatakan alam takambang menjadi guru. Alam yang terkembang ini menjadi guru. Itu seirama dengan hadis Nabi Mansalah Salaka Tariqan. Siapa yang melewati suatu jalan. Yaltami Sufi Ilman. Jalan hidup ini kita ambil jadi guru semua. Saya sudah belajar S1, S2. S1, S2 saya tulis tesis 300 halaman. Rijalul muwatta wa sahihain alladziina dha'afahumun nasa'i fi kitabid du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan. S1 saya 1000 orang ikut tes, saya lulus 100. S2 saya di Darul Hadis jatah cuma 5, saya termasuk lulus. Setahun 11 bulan saya selesaikan. Saya ikut tes dosen UIN, sudah tinggal dua lagi Tinggal dua lagi Yang lulus Yang bukan Menulis tesis pakai bahasa Arab Lembut aspal kampung Melayu itu diinjak Saya sedang bergantung di metro mini di kampung Melayu Waktu WA kawan saya itu datang SMS datang Kau belum lulus mat katanya Hidup ini kalau terlalu pahit, terlalu sakit, ingat kita. Sampai mati kita ingat. Kata mak saya pulanglah kau. <tuh> pulanglah ke pulanglah ke Pekanbaru. Bukan di Jakarta tempat kau. Di sini tempat kau. Itu maka saya tak kemana-mana. Diminta saya kemana-mana, diminta dikasih orang tanah. Ustad mengajar ke sini, ku kasih rumah, kukasih mobil, ku jadi dosen sini. Enggak, aku tetap di Pekanbaru. Karena kata Mak dulu kau balik sini. Saya nyaman dengan sekarang. Saya bisa enam bulan sekali ke bagan Benio, masuk ke pedalaman, enam bulan sekali masuk ke Talang, saya bisa bangun pondok dibantu jamaah. Saya bisa menyekolahkan orang 50 orang setahun laki-laki 25 lah perempuan 25 itu semua itu terjadi ya karena tidak lulus tadi coba kalau saya lulus dulu cuman lah hidup saya sekarang kalau lulus dulu rumah kampus TV rumah kampus TV rumah kampus TV mati Kau Abdul Samad, balik kau ke Baru balik kau ke masuk kau ke hutan. Jakarta tetap, Kuala Lumpur tetap, Brunei Darussalam tetap. Setiap daerah semua dapat jatah empat hari. Jakarta tetap dapat jatah empat hari, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Ada rencana Allah. Hubungan kita dengan Allah ini dua. Yang pertama, husnuzon. Selalu husnuzon sama Allah. Yang kedua ridho Saya pun bisa ngomong begini karena udah lewat Waktu menghadapi itu susah juga Lalu siapa yang menyabarkan saya? Yang menyabarkan saya dua Emak dengan kawan Emak menyabarkan saya Sekarang udah tak ada lagi mak. Istri Keluarga Kawan Kawan itu luar biasa Rubba akhin lam talid walidatun. Betapa banyak saudara yang tak lahir dari rahim ibu Tak sama rahim kita, bukan ayah kita Tak sama ayah kita, tak sama mak kita Tapi kawan luar biasa Saya sampai hari ini Alhamdulillah dikasih Allah kawan-kawan yang luar biasa Sampai hari ini Maka kalau ada kawan yang mensupport kita Yang kasih semangat kita Pegang dia sampai mati Insya Allah Belajar dari hidup Mudah-mudahan Allah beri kekuatan Fali'budu rabb hadzal bait banyak-banyak beribadah. Fali'budu rabb hadzal bait banyak-banyak beribadah. Kalau Allah kalau banyak beribadah Allah janji dua. Ata'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Laparmu diganti Allah dengan kenyang, takutmu diganti Allah dengan kekuatan. Berbanyak beribadah, banyak selawat, banyak zikir. Jangan pernah ada masuk kalau ke kepala. Kalau lah dulu, kalau lah dulu, kalau, 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 kalau. Begitu ada satu kalau. Astagfirullahalazim. Solawat. Bagus beli zikir yang digital yang cincin. Itu tak, kalau zikir tasbih putar 100 habis itu lupa kita. Tapi kalau yang pencet tuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad Tak terasa itu nanti seratus, dua ratus, seribu, Jangan sampai pikiran ini kalau kalau, 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 kalau Demikian Bang Alvin Wallahu a'lam. Baik, insyaAllah Barakallah Sejuk hati kita mendengar Nasihat dari Ustaz Abdul Somad Mudah-mudahan menjawab pertanyaan bagi Bapak Ibu yang lain yang tidak bertanya ya. Saya rasa banyak juga yang pertanyaannya serupa ya. Baik, kita lanjut ke penanya terakhir, Bapak Ibu. Uh, waktunya terbatas, saya persilakan untuk Ibu Nur Hayati. Silakan dibuka mic-nya. Hmm. Bisa, bisa ibu silakan, silakan <tuk> klik dulu tepayanya di klik tombol, tombol kiri di bawah sudah, sudah silakan. silakan assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakat. uh, uh, soal uh, apa namanya apa namanya pertanyaan saya, pertanyaan saya cukup Privasi, banget ya, sampai saya juga sekarang bicara juga sulit gitu loh. Uh, gimana, uh, gimana ya Pak, Pak uh, Sari. Sari. Tapi, tapi, saya, saya pengen, pengen sekali, uh, dapat, arahan, arahan, dari, dari uh, toh toh kita. kita gitu. itu. Tapi, tapi, saya susah, sekali berbicara sini. Ini. Mm -hmm. Karena ini ya cukup privasi banget, banget dan, berat-berat saya. Ya. Uh, saya tak oh, tak gimana, gimana jajan, jajan ya. Ya. Gimana, Saat, boleh mungkin via chat. nanti ke ustadz Alvin saya jawab ke ustadz Alvin ya yeah. yeah. silakan, silakan dikirim ke, ke anak bu ya. ya kirim ya, um, via chat atau nomornya pak ustadz Alvin dikasih ke apa di di sini ya yeah, ya yeah. makasih banyak atas kesempatannya pak ustadz ya terima kasih atas kesempatannya insyaallah Baik, nomor saya nah, bisa Bapak-Ibu bapak bapak ya. 0816-4936-2525 0816-4936-2525 Nah, di itu, di kolom chat. Baik, sudah pukul 9 lewat ya. Yang terakhir, kita dengarkan kalimat penutup dari guru kita atas materi kita pada malam hari ini yaitu sebab doa kita tidak dikabulkan. Tafadhol Ustaz. syarat-syaratnya dan ketentuan-ketentuannya setelah syarat dan ketentuan kita penuhi tidak juga kita dapat kita bukan pemaksa Hubungan kita bukan karyawan dengan direktur Kalau gaji tidak turun kita unjuk rasa Dengan Allah tidak begitu Hubungan kita bukan antara bawahan dengan atasan Lalu kita ngelapor ke propos, ke mahkamah agung, ke KPK, ke BPK Hubungan kita dengan Allah tidak begitu Allah itu fa'alul lima yurid Hubungan kita dengan Allah adalah husnuzan Allah itu sayang sama kita Bismillahirrahmanirrahim Allah punya rencana yang lebih indah untuk kita Allah punya keinginan yang lebih baik untuk kita. Alimul ghaib wa syahadah. Allah yang tahu apa yang ghaib dan apa yang nyata. Dan yang ketiga puncaknya adalah Raditu billahi rabbah. Aku rida menerima segala keputusan Allah. Sebagaimana ridanya Maryam menerima keputusan Allah. Sebagaimana ridanya Ibrahim. Sebagaimana ridanya Sarah. Sebagaimana ridanya Aisyah, sebagaimana ridhonya Khadijah, sebagaimana ridhonya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita terus berdoa karena di dalam doa ada harapan. Dengan ada harapan kita terus bersemangat. Terus berdoa karena doa adalah ibadah. Terus berdoa karena doa adalah otaknya ibadah. Terus berdoa karena doa adalah senjatanya mukmin. Terus berdoa karena doa membuat kita ada ketergantungan dengan Allah. Ada hubungan dengan Allah. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesilapan. Alahazih niyah untuk niat yang baik-baik. Semoga kita semua dilepaskan dari segala masalah. Diberikan kebaikan dunia akhirat. Alahazih niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahimnashaytanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malikamiddin. Ya kanakbudu wa ya kanasta'in. Wa s mustaqim. suratul ladinan amta alaihim ma walil ma maudhubi alaihim waladzalin, amin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana wa ghafir lana ma ma'da ya wasi'al karam ya qadiyal hajat, ya rafi'al darajat ya man qadu amran innama yakun lahu kun fayakun ya qadiyal hajat, engkau menunaikan segala hajat iya masaskallahu bidurrim falakashi falahu illahu kalau datang musibah tidak ada yang bisa menyingkapkannya kecuali engkau ya yeah, Allah Ya kasifal gham, ya farijal ham, ya man liqabdihi yaghfir wa yarham. Engkau yang menyingkapkan segala kesulitan musibah, malah petaka bencana. Engkau yang maha kasih dan sayang, irhamna ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Iqdi hajatina, tunaikan segala hajat kami, ya Allah. Barakati Sayyidil awalina wal akhirin. Bibarakati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih segala perhatian Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan Jazakumullah khairan Untuk tim Bang Alvin Firdaus Beserta seluruh tim yang ada di Pontianak Yang ada di Riau Bapak Ibu Abang Kakak Adik Sahabat Hijrah bersama Ustaz Abdul Somad Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqamah iman dan islam Kekuatan mati dalam keadaan husnul khatimah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh